indah banget. Ada anjing. Nah, sekarang kita mau coba lihat di pantai Peti Tengah. Ini apakah kita masih bisa masuk ke pantai Peti Tengah atau enggak? Ini di jalan Peti Tengah. Ini masih ada lumayan ya, ada beberapa bule. Cuman ya restoran juga rata-rata udah tutup daerah Peti Tengah ini. Terus hotel juga udah banyak yang tutup juga. Pantai Peti Tengah itu tutup, nggak bisa masuk. Oke, sekarang kita cari tempat muter dulu. Itu udah tutup ya, nggak bisa masuk. Oke, sekarang kita balik dan kita coba lihat ke Pantai Batu Belik. Banyak tempat-tempat usaha masuk ke dalam pantai itu, masih banyak tempat-tempat usaha, jadi rasanya sih masih bisa masuk. Sekarang beliau udah di Jalan Batu Belik, sekarang kita coba lihat di Pantai Batu Belik ini apakah masih bisa kita masuk atau udah di blok juga seperti Pantai Peti Tengah tadi. Disini juga hotel rata-rata udah tutup, terus toko-toko juga di sini banyak udah tutup, dan paling masih ada yang buka ya retail seperti Alfamart, Indomart, dan Kokomart. Itu aja sih yang masih buka di sini, sama medical juga. Nah, ini kita udah sampai di pertigaan mau ke pantai Batu Belik, dan yang ke tutup ya, itu kelihatan sih dari sini. Nah, jadi kita nggak bisa ke sana. Kalau beli maksain di sana itu nggak bisa keluar nanti mobilnya, jadi harus ngatret mundur. So terpaksa beli motor di sini. Nah, jadi itu udah tutup ya, itu udah nggak bisa akses ke sana lagi. Batu Belik Beach is closed temporary prevention COVID-19. Nah, ini kita sekarang udah di Pantai Berawa, dan di Pantai Berawa juga sama, udah tutup ternyata, dan ini Vince juga udah tutup. Nah, oke, sekarang kita balik ke arah Seminyak. Kita coba lihat pantai di Jalan Dianapura. Di sana ada pantai yang lumayan asik. Kita coba lihat apakah masih buka atau udah tutup juga. Dan di Pantai Berawa ini situasinya benar-benar yang sepi banget. Tapi masih ada aja ya yang buka. Kayak ini toko di kanan ini juga masih buka. Terus itu restoran juga masih buka dan lumayan ramai lagi. Nah, sekarang kita udah di Jalan Raya Kerobokan. Nah, ini kita coba ke arah Dianapura. Kita coba lihat pantai yang di Dianapura di sini, apakah dia udah ditutup atau masih kita bisa masuk. Tapi harusnya sih udah ditutup ya, karena hampir semua pantai di Bali itu udah ditutup. Jadi kayak tadi kita lihat di Pantai Peti Tengah itu udah tutup, Pantai Batu Belik juga udah tutup, apalagi pantai-pantai yang pintu masuknya cuma
Beach Minyak masih buka. Oh, udah tutup juga. Kita lihat. Jadi udah tutup. Dia mau muter di sini aja deh. Eh, tapi nggak bisa, cuy. Tuh, tutup kan. Ya, nggak bisa muter deh. Eh, tapi kayaknya bisa sih. Tuh, yang kesana juga nggak bisa. Itu udah ditutup. Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, Pantai Seminyak akan ditutup untuk semua kegiatan pariwisata mulai 1 April 2020 hingga pemberitahuan lebih lanjut. Nah, jadi kita udah ke pantai di Dianyapura tadi, dan itu kita udah lihat itu tutup. Dan sekarang kita coba lihat ke pantai di Legian. Apakah itu tutup juga atau enggak? Kita sekarang ngambil kanan di sini. Kita lihat situasi pantai di sini. Nah, ini toko-toko di sini hampir semuanya tutup juga. Ini yang kalau kita ke arah sini sore-sore itu motor penuh di sini, jadi emang cuma bisa lewat satu mobil aja, dan selalu ramai di sini. Ya, sekarang udah pada tutup. Ini aja buka satu, udah pada tutup sekarang, dan nggak ada yang parkir motor. Nah, itu dia pantainya. Bakal sampai sana karena ada yang jaga, ada pejalan yang jaga. Nah, ini Padma Legian, ini masih buka. Okay, here we go. Now we back to Kuta. Pantai Kuta Bali. Lumayan rame ya di beach walk. Di trotoarnya ini rata-rata orang main sepeda sama nongkrong-nongkrong juga masih ada. Oke, sekarang kita coba lihat di pantai depannya Destun Hotel. Oh, pantai Kuta tutup. Ah, itu sunsetnya keren banget.
cantik banget ya. Dan gak ada orang di dalam sama sekali karena emang benar-benar udah dijaga ketat banget dan udah ditutup rapat banget, jadi orang gak bisa masuk. Ini kayak apa sih, Silent Beach ya. Rasanya tenang banget ya di pantai. Dan kayaknya apa sih, sunyi, enak banget ya. Ada anjing. Oke lah, kalau begitu kita balik.